Saya bukan jenis yang macam Malaoni kan, nak berkeras-keras, nak melawan-lawan. Kita ada masanya, kita kena undur setapak untuk maju beberapa tapak ke depan. Itu sepentingnya kebijaksanaan, saudara. Dalam politik ini pentingnya bijaksana. Jangan ikut melanggar je. Macam Hasan Karim. Dia suka langgar je. Dia rasa dia betul, dia langgar. Dia rasa dia betul, dia langgar. Masalahnya tu. Dalam parti politik ada masanya yang kita tidak suka, kan? Kita tidak bersetuju, tapi jangan terus langgar lagi. Kena fikir dulu. Apakah kalau saya keluar kenyataan ini menguntungkan parti atau merugikan parti? Kalau merugikan parti, reserve dulu. Cari jalan lain lagi. Jangan nyatakan secara terbuka. Dia macam tu. Ini kan pantang siapa mentang parti. Saya tak kisah. Saya ahli parti. Saya kena kritik parti saya. Saya bukan kaki bodek. Ini masalah lah macam ni. Kita bukan masalah kamu bodek tidak bodek. Orang lain pun tidak bodek juga. Tetapi orang lain bijaksana dalam menyampaikan apa-apa pandangan. Ini masalah dia. Kita nak hantam presiden parti, nak hantam apa keputusan parti, kita hantam je. Secara terbuka. Kerana bila orang tegur sikit, dia kata, oh, parti keadilan tak boleh tegur ke? Parti keadilan tak boleh kritik ke? Saya tak kisah. Saya sesiapa pun, saya kan salah-salah, saya lawan. Oh, saya apa-apa tak betul, saya tegur. Saya tak suka membodek. Jawapan dia. Masalahnya bukan masalah bodek. Masalahnya kamu ni, apa yang kamu sebut itu pertama sekali sahih ke tidak, betul ke tidak. Dan apakah keputusan parti? Apakah itu keputusan parti? Apakah itu benar? Dan kalau benar sekalipun, tidak ada laluan lain selain daripada kamu nak cerita di luar ni. Ni main langgar-langgar je. Kepala tak pakai helmet, kan? Botak macam saya ni. Betul suka melanggar-langgar. Lama kepala tergantung kat tembok, berdarah kepala, marahkan orang lain. Macam ni ada. Sedang kita tidak berhati-hati. Saya sendiri pun banyak tidak-tidakkan parti, tidak-tidakkan pimpinan yang saya tak setuju. Tak setuju. Tapi kita tegur lah cara baik. Dan bila sampai ke tahap kita tak boleh tegur cara baik, reserve lah dulu. Macam mana takkan nak maki hamun pula. Ni banyak ni antara menteri-menteri yang kena maki ni. Baru ni saya tegur speaker parlimen. Saya tegur dia, kalau kamu sebagai speaker tak mampu nak pertahankan Perdana Menteri yang melantik kamu sebagai speaker, bukan suruh bodek pun, tak suruh speaker bodek. Kamu tak perlu bodek pun Perdana Menteri. Kamu dah ada jawatan kamu dah, Perdana Menteri tak nak bodek apa lagi. Kamu dah dapat jawatan itu sebagai speaker. Jadi tugas kamu sekarang ni, bukan kami suruh kamu bodek, tapi kamu naklah mempertahankan Perdana Menteri yang difitnah. Bukannya mempertahankan Perdana Menteri daripada dikritik. Ada beza, saudara. Kalau orang mengkritik Anwar Ibrahim, ya, saya setuju speaker jangan pertahankan. Biarlah orang kritik Anwar Ibrahim. Biarlah orang kritik Perdana Menteri. Dari segi dasar ke apa, kritiklah. Tetapi apabila satu tuduhan dibuat kepada Perdana Menteri yang berbentuk serangan peribadi, yang fitnah, kamu, peranan kamu sebagai speaker apa dia? Menghentikan. Menghentikan dan mengambil tindakan supaya menjadi pengajaran kepada orang lain. Itu saya tegur speaker. Sebab saya rasa peranan speaker bukan boleh membenarkan perbuatan fitnah itu berleluasa dalam parlimen. Parlimen tempat mulia. Sebab itu Yang di-Pertuan Agong membuka sidang parlimen. Yang di-Pertuan Agong itu siapa dah? Ketua Agama. Dia yang membuka sidang parlimen, menandakan parlimen ini tempat yang yang mulia. Sebab itu dia ada immunity. Kalau kamu tersalah cakap pun, orang tak boleh saman kamu. Pihak polis telah mengambil tindakan kepada kamu. Dia ada kekebalan dia. Tetapi janganlah sampai salah guna kekebalan itu dengan cara mengaibkan orang, menjatuhkan maruah orang, membuat fitnah. Kemudian parlimen itu dibuat secara langsung. Orang semua dengar. Fitnah kamu itu menjadi konten oleh puak-puak TikTok yang malas membaca ini. Kemudian bila dah jadi konten, dah bertebaran fitnah kamu di alam maya ini,
kamu pun minta maaf. Speaker pula bertindak sebagai malaikat, memaafkan. Ini yang tak betul. Mereformasikan parlimen bukan bermakna ya, memberi ruang, memberi kelonggaran kepada amalan fitnah. Itu bukan reformasi. Reformasi itu apa dia? Bermakna jangan bagi ruang sedikit pun kepada amalan fitnah peribadi terutamanya. Kalau dia salah cakap, okey, itu biasa dalam persidangan parlimen. Ya? Dia sebut jumlah tak betul ataupun dia katakan menteri ni kamu menerima apa projek keluarga kamu. Baik, saya tarik balik. Okeylah. Benda-benda remeh-remeh ni kan. Salah cakap ke, tarik balik, okey. Tapi dah bercakap sepanjang ucapan tentang Perdana Menteri jumpa Agong, seorang perasuah bertemu dengan Agong. Apakah itu kita boleh beri maaf? Tak boleh maaf, saudara. Nah, mungkin tidak kena pada speaker, okeylah. Nak jadi speaker bermaruah, hendaklah menjadi speaker yang bertanggungjawab memelihara parlimen supaya parlimen tidak dijadikan tempat untuk menyemai kebencian, tempat sebagai fitnah kerana dia dilindungi, ya, immunity di dalam parlimen. Kalau macam tu, kita bimbang di masa akan datang, semua orang akan sedap mencakap apa-apa pun. Lepas tu minta maaf. Benda tu dah sebar lah kat luar. Yang permohonan maaf tu tidak dijadikan konten dalam TikTok. Permohonan maaf kamu tidak jadi ke konten dalam TikTok. Tetapi fitnah kamu telah pun menjadi konten dalam TikTok. Dan dianya disebarkan. Sampai hari ni pun ada. Sebab itu kita jangan izinkan sama sekali. Tapi tetap diizinkan juga. Orang yang buat fitnah, yang langgar peraturan, dah dihukum 4 hari pun boleh, speaker boleh U-turn. Tarik balik 4 hari, maafkan. Tersenyum kambing lah kawan tu, seronok lah dia depan speaker macam tu. Seronok dia, saudara. Lepas tu kita jadi pembangkang, dapat ke peluang macam tu? Puluhan tahun kita jadi pembangkang. Nak mereformkan parlimen itu, berjuang kita nak buat reformasi kepada parlimen. Puluhan tahun kita di luar sana, jadi pembangkang. Nak, sebab kita nak jadi kerajaan, nak buat reform kepada parlimen. Ada kita dapat layanan macam itu? Bila kita dah ada kuasa, Tuhan bagi kuasa, Tuhan pinjamkan kuasa, kita tak reti nak guna kuasa. Bukan nak suruh kamu berlaku zalim. Kita suruh kamu berlaku bijak. Kita tak mahu, kita pun tak mahu speaker zalim, kita tak mahu Perdana Menteri zalim, kita tak mahu menteri-menteri zalim. Ya? Sebagai speaker buat tugas seadil-adilnya. Kalau ahli parlimen daripada kerajaan yang melanggar peraturan, buat tindakan tegas. Kenapa tindakan tegas walaupun ahli parlimen kerajaan? Kita ada masalah. Yang tak mahu dengar cakap kamu, ambil tindakan. Tidak ada masalah bagi kita. Tapi jangan izinkan orang yang fitnah sewenang-wenangnya menggunakan kekebalan parlimen untuk dia menyerang peribadi orang. Ya? Apatah lagi orang yang diserang itu tidak ada dalam parlimen. Dia tidak boleh pertahankan diri dia. Sewaktu kamu serang Perdana Menteri, Perdana Menteri tidak ada di situ. Ya? Dia tidak boleh nak pertahankan diri dia. Jadi kita mengharapkan speaker lah. Sebab dia tak ada. Nak pertahankan diri dia, dia tak boleh bangun nak jawab. Sepatutnya speaker. Tapi speaker pula bagi maaf. Kadang sakit hati kita kat luar ni tengok. Kan? Kita jadi kerajaan tapi kita macam kita pula dibuli dalam parlimen. Besok kita jangan salahkan orang lain. Ha? Sebab kadang-kadang, yalah, kalau kita berada dalam kebenaran, tak semestinya betul cakap kebenaran itu ya, benda yang hak. Ya, tetap akan menang. Batil akan kalah. Tapi kita jangan lupa, banyak kali yang menang, yang benar itu kalah
Kenapa? Kerana kebenaran itu diperjuangkan tidak ada strategi yang teratur, tidak menggunakan kebijaksanaan. Tetapi kebatilan menang sebab apa? Sebab mereka yang jahat, mereka yang batil itu menggunakan strategi yang betul dan mereka menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan mereka untuk melakukan kejahatan. Maka mereka menang. Kita benar, tetapi kita bodoh. Kita berada di pihak benar, tapi kita tak tahu nak menggunakan apa yang kita ada. Sebab tu belajar daripada 22 bulan kita jadi kerajaan itu. Sebab apa? Sebab kita bersangka baik memberi ruang yang teramat kuat, teramat sangat kepada puak mereka. Cuba kita tengok waktu kita jadi kerajaan 22 bulan dulu. Apa yang pemangkang waktu itu tak sebut? Yang lebay-lebay tak serang kita. Isu kaum kan? Betul tak dia main isu kaum? Waktu kita PH 22 bulan dulu. Mereka dendangkan isu kaum. Ya, kes arwah adib mereka dendangkan. Mereka berdemonstrasi. Kononnya mereka membela kes arwah adib. Menggunakan orang dah meninggal pun mereka tunggang lagi lebay ni. Lebay dengan kira siapa saya? Mereka tak kira. Jadi mereka nak naikkan sentimen orang Melayu supaya benci kerajaan PH waktu itu. Mereka tunggang isu adib. Apa lagi yang mereka tunggang? Isu Zakir naik, ingat tak lagi? Ustaz Zakir naik berceramah. Mereka tuduh PH ni orang yang nak memulangkan Zakir naik ini kembali ke negara India supaya dia ditahan. Padahal tak berlaku pun. Padahal Ustaz Zakir naik ni bebas berceramah di negara kita waktu itu. Tapi dia dendangkan. Apa lagi mereka main isu tu? UEC. Ha, sekolah. Dong Zong. Persatuan Cina. Mereka mainkan. Waktu kita 22 bulan. Apa lagi? Tabung haji dijual asetnya kepada Cina, DAP, Lin Goeng, Menteri Kewangan ketika itu. Aset tabung haji habis dah. Ramai orang Melayu keluarkan duit tabung haji. Sebab termakan hasutan lebay-lebay ke daung. Itu yang berlaku. Dan kita biarkan berterusan. Kita tak gunakan media kita. Kita tak gunakan setro kita. Kita buang JCOM. Kita buang Biro Tata Negara semua. Jasa kita buang. Seolah-olah kita dah kuat. Biro Tata Negara ni yang doktrin kakitangan kerajaan dengan propaganda kerajaan yang diamalkan Besar Nasional lama dulu, oh kita tak mau pakai. Bagi kita PH tak guna, tak payah bayar. Kami dah kuat, tak payah Biro Tata Negara. Habiskan. Jasa, spy-spy rakyat di kampung-kampung dulu, oh tak mau, jasa buang-buang. Buang-buang. Seolah kita dah hebat. Senjata yang ada, senjata yang terbukti ampuh. Ya, dalam buah kerajaan Besar Nasional apa dia? Jasa. Biro Tata Negara. Ini senjata-senjata ampuh. Cuma mereka salah gunakan je. Sepatutnya benda ini dikekalkan. Cuma kita jangan jadi macam mereka. Tapi guna senjata yang sama. Kalau dulu senjata itu digunakan untuk tikam orang, kali ini kita jangan gunakan senjata itu untuk tikam orang. Kita gunakan senjata itu untuk semelih. Binatang untuk dimakan, potong buah. Senjata yang sama. Tapi tak mau kita buang. Jasa buang ni buang. Ambil JCOM. Apa fungsi waktu itu? Tak ada. Tahu-tahu orang berpakat langkah seleton, kita pun tak tahu. Sebab tu keadaan jatuh ketika menteri tengah buat kerja. Ramai menteri berada di luar negara. Ya, Mas Sabu ada di luar negara. Ya, arwah Saruna Ayub berada di tepi pantai. Melihat nelayan waktu itu dia menteri pertanian. Tahu-tahu balik kerjaan tumbang. Tak tahu saudara. Sebab kita bersangka baik dengan orang. Walhal sebelum itu kami dah bagi tahu. Kalau saudara ikuti saya, saya sendiri pada waktu itu saya dah menjelajah. Ada ceramah saya buatlah ikut dibawa gerak, ya, gerak. Izzam Makno. Ya, dia letak saya sebagai pengurusi gerak Pahang. Waktu itu gerak aktif dah berkempen dah di hujung-hujung seluruh negara syaitan. Izzam Makno ajak saya. Jom kita buat gerak. Kita ceramah di mana tempat untuk menyedarkan kerajaan PH bahawa sekarang ini ada gerakan untuk kianat kerajaan PH. Waktu itu kita kerajaan saudara. Tapi Izzah Makno kata dia dah rasa tersedar hati. Dia ajak saya, dia lantik saya sebagai pengurusi gerak negeri Pahang. Jom kita jelajah, kita bagi tahu rakyat. Sedarkan kerajaan PH. Sesuatu perkara buruk akan berlaku yang digerakkan oleh Mahdi
dan kumpulan Azmi ni. Dan kita orang bergerak, kita bagi tahu. Tapi banyak juga kami kena hantam. Dia kata gerak ini dia buat izam satu kumpulan yang nak menentang kerajaan sendiri. Buat apa buat ceramah hentang kerajaan sendiri? Kita beritahu kan kita hentam. Ya, kita hentam Mahathir waktu itu. Saya izam, saya hentam Mahathir. Sebab apa? Ketika di penghujung-penghujung Semua Langkah Syaitan, saya masih ingat tak? Dia buat satu program Melayu Bermaruah. Di situlah kami mula bergerak. Dan kami terangkan kepada orang. Niat Mahathir yang tak betul ketika itu. Apabila dia mengadakan program Melayu Bermaruah, dia jemput Barisan Nasional, UMNO, dia jemput PAS dan juga Bersatu sekali. Tapi Keadilan dia tak jemput, Anwar Ibrahim dia tak jemput. Tanpa Anwar Ibrahim, walau waktu itu kita kajian, dia Perdana Menteri. Anwar masih lagi pengerusi Pertahanan Harapan. Presiden Keadilan yang juga majoritinya Parti Keadilan itu Melayu. Tapi buat program Melayu Bermaruah, kami Keadilan tidak jemput, Anwar tidak jemput. Yang dijemput PAS, UMNO, Mahathir Bersatu. Di situlah kita rasa ada benda yang tak kena dalam kerajaan PH. Satu gerakan dari dalam untuk nak sabotaj kerajaan PH. Kita dah bagi tahu, tapi ramai pemimpin waktu itu dia kata, buat apa nak bersangka buruk. Saya juga pernah menulis dalam Facebook. Suatu Azmin Menteri Ekonomi ketika buat kerajaan PH. Dia membuat satu majlis makan malam di rumah dia. Rumah Azmin. Dia buat makan malam yang dihadiri oleh puluhan ahli parlimen daripada UMNO. Waktu itu. Jadi saya pelik. Majlis apa ni? Kamu orang pergi makan malam, ahli parlimen UMNO ramai hadir. Kan? Saya bagi tahu. Sepatutnya Mahathir kena panggil Azmin. Kenapa pula kamu buat majlis? Azmin jawab apa? Dia kata, saya ni ahli politik, saya kena berkawan dengan semua orang. Walaupun saya Keadilan, saya PH, dia kata. Tapi UMNO, rakan-rakan saya dalam UMNO bukan musuh saya. Betul lah. Saya pun macam tu. Kita pun tak bermusuh. Tapi bila kamu jemput ahli parlimen UMNO, makan di rumah kamu makan malam, dan orang lain kamu tak jemput, Keadilan, pimpin kamu, parti kamu sendiri kamu tak jemput, pimpin daripada PH kamu tak jemput, maksudnya apa? Maksudnya ada benda yang kamu sedang rancang. Dan akhirnya terbongkar, saudara. Waktu bila? Sebab tu UMNO mengadakan Perhimpunan Agung UMNO. UMNO sini buat Perhimpunan Agung UMNO. Salah seorang perwakilan bangun dalam ucapan mengatakan dia tahu bahawa ada ketua-ketua bahagian yang datang ke rumah Menteri Ekonomi Azmin Ali mendapat projek-projek yang ditawarkan. Baru tu kita bagi, baru kita tahu bahawa makan malam itu bukan makan kosong-kosong. Itu adalah datang ke rumah Azmin untuk menerima tawaran-tawaran-tawaran. Asalkan selepas ini kamu bersedia untuk menyokong kami. Kami nak khianat kerajaan Pakatan Harapan. Itu dah plan. Mahathir buat plan Melayu Bermaruah. Azmin deal dengan beberapa orang pimpinan UMNO. Haji Hadi bawa sorongan PAS supaya nak letak Mahathir sebagai Perdana Menteri semula. Semua ni jalan dah berada di luar. Kita dah ingatkan kerajaan waktu itu. Gunakan jentera yang ada. Tapi nak buat macam mana? Jasa kamu buang. Bila tata negara pun kamu buang. Harapkan menteri. Menteri baru belajar nak jadi menteri. Last kali apa berlaku? Memang jatuh pun. Apakah kita jatuh menandakan kita bukan yang benar? Bukan kita berada di pihak yang benar? Tidak. Kita berada di pihak yang benar. Tapi kenapa jatuh? Kerana kebodohan kita. Kenapa orang khianat jadi boleh menang? Kenapa Muhyiddin khianat itu boleh menang? Scheme of thing ni, puak khianat ni, puak yang beli pelacur-pelacur politik ni, kenapa dia boleh menang, saudara? Kita selalu sebut bahawa kebenaran akan menang, kebatilan akan kalah. Tapi kenapa kebatilan boleh menang? Sebab mereka pintar. Mereka bukan saja jahat, tetapi mereka pintar, saudara. Kita benar. Kita berada di tempat yang betul. Tetapi kita bodoh. Tak boleh nak baca rentak orang. Dan bila orang bawah bagi tahu kita tak mau dengar,
pandangan orang bawah kita mau dengar. Ini masalah dia. Hari ini pun ini yang berlaku. Ini yang kita nak bagi tahu. Nampaknya semakin dahsyat. Lebih dahsyat daripada zaman kita 22 bulan jadi kerajaan. Waktu kita jadi kerajaan 22 bulan. Itu kita tak dengar lagi orang nak ugut Perdana Menteri, nak bunuh Perdana Menteri. Tak dengar lagi kita dengar. Ya? Dia nak ugut. Nak bakar rumah. Pimpin DAP kena bakar rumah. Kereta kena bakar. Waktu kita jadi kerajaan 22 bulan dulu. Tapi hari ini saudara dah ada. Dah ada tulisan ugut nak bunuh Perdana Menteri. Dah ada dah rumah ahli parlimen yang kena bakar, kereta dia. Dah ada dia ugut macam-macam. Maknanya pertama teruk sekarang ni. Apakah kita nak biarkan lagi? Dia bukan berlaku di luar saja. Benda-benda macam ini, provokasi ini. Tetapi kita benarkan dia berlaku dalam parlimen. Kalau dibiarkan berterusan saudara, sampai satu tahap nanti, dalam perkalangan istana pun mereka berani memaki agung. Dalam perkangan istana pun mereka berani akan hentam agung. Percayalah. Sebab itu mereka sekarang dah mula beransur-ansur semakin dekat-dekat kat pintu istana. Bawa orang tua saka tu duduk kat pagar istana. Ni musibat ni. Bersama dengan Gomo. Geng-geng tu lah. Heret. Heret orang tua saka ni. Jalan tiga selendang pun datang juga lah. Kerala ni datang. Duduk kat pintu istana. Kenapa? Nak bagi tahu agung, nak jatuhkan kerajaan. Sampai ke tahap itu, mereka mengemis. Nak minta jadi kerajaan. Muka tak malu. Rakyat dah tak bagi kau menang. Mahdi pun ditolak oleh rakyat hilang deposit. Nak datang kepada agung. Nak bagi tahu istana bahawa Anwar kena letak jawatan. Kami yang layak jadi Perdana Menteri. Ini mana maruah kamu? Mereka berani buat sebab kita bagi ruang, saudara. Kita bagi ruang. Setakat ini berapa orang dah yang didakwa, yang disebut Anwar ni, Dajjal ni, dah masuk dalam belum? Tak masuk lagi. Dia kata seorang sanga, tak masuk dalam, belum masuk lagi. Yang ugut bunuh, kertas siasatan dibuka, dia buat kertas siasatan dibuka. Setahun kita dengar kertas siasatan dibuka. Kita pun tak mahu kerajaan ini zalim. Ini sering kita selalu ulang-ulang. Kita pun tidak suka kerajaan ini zalim. Kita tak nak zaman Mahathir tu. Zaman Mahathir betul. Siapa lawan dia? Nak cek bukti tak boleh. Tangkap bawa ISA. Tanpa bicara. Kurung. Anwar pernah masuk. Mas Abu pernah masuk. Allah SWT pernah masuk. Ramai pernah masuk. Angkara kezaliman Mahathir. Ini mungkin dilupa. Dilupa oleh Haji Hadi. Kalau dia ingat, kalau Haji Hadi ingat, dia takkan tergamak nak ambil Mahathir sebagai penasihat dia. Mana mungkin kamu letak orang zalim jadi penasihat Parti Islam?